udah disuruh bikin TikTok, cuman nggak reguler gitu. Bang Aden, ini kan apa namanya netizen juga ada yang ngomong calon bakal anak Bang Aden yang ini yang pertama jadi calon bakal bibit tunggul gitu. Mungkin seperti apa? Ya, mangga. Mungkin komentarnya tanggapannya seperti apa Bang Aden? Ya alhamdulillah aja. Tinggal sekarang sih gua jadi pusing mikirin terus ngejagainnya gimana gitu kan. Sekarang pusingnya itu, tapi ya alhamdulillah aja kalau orang berpikir seperti itu ya. Mudah-mudahan emang benar-benar menjadi yang unggul nanti ya. Pasti agamanya juga unggul lah di dalam semuanya. Dan lagi? Bang, ada batasan nggak Bang buat anak ketika main TikTok? Batasannya apa aja gitu? Batasannya belum ada sih sekarang. Selama masih sama kita gitu ya. Bikinnya sama kita sih nggak masalah. Wajar aja ya. Jadi selalu diawasin ya? Diawasin terus. Tapi kalau untuk gadget sendiri, anak-anak gimana Bang? Kalau gadget sama sekali nggak gue bolehin semena-mena gitu, nggak boleh megang, nggak boleh kecuali izinnya kita gitu. Kalau nonton YouTube, YouTube TV ya udah nonton, tapi ditungguin sama kita gitu. Karena kita nggak mau kan takut dia salah nonton apa gimana. Gitu. Ada yang anak gimana sih Bang? Ya? Kan anak belum mulai gitu ini, belum mulai biasa aja. Gimana mungkin menjelaskan? Pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang tua. Kok nggak tahu ya kalau anak sekarang tuh pintar-pintar loh. Nggak tahu emang dari dalam kandungannya dikasih gizi yang bagus gitu ya atau vitamin yang bagus sama dokter. Anak zaman sekarang dikasih tahu sedikit dia udah ngerti. Dikasih pertanyaan yang sulit dia udah bisa jawab. Bahkan bisa dibilang ngelawan yang ngelawan deh sama orang tua kalau emang orang tuanya salah gitu. Maksudnya, sekarang sih nggak susah untuk ngasih tahu anak. Karena emang mungkin kita gizinya udah bagus sekarang dibanding zaman kita dulu ya makan tahu tempe doang. Tapi kenapa Bang dapat pertanyaan sulit dari anak-anak? Saking kritisnya gitu Bang. Oh banyak, apa ya Mame? Dari mana? Terus, kok kakak beda sama punya kakak? Kayak gitu-gitu. Terus, ya hal-hal yang kayak gitu sih lebih ke kayak gitu. Terus dia ngeliat video, Papi, ini orang ini kok gini-gini? Jangan itu kalau boleh. Tapi gak boleh itu begini. Itu begini, kasih tahu gitu. Kalau ada orang yang pegang tangan tiba-tiba jangan, nggak boleh main sama pegangan tangan sama orang. Kita ngasih tahu, tapi dia ngerti. Oh nggak boleh Papi, ya. Dari apa namanya umur dari masing-masing anak Bang Adil ini berapa sih Bang? Ini yang ini umurnya berapa Kak? 5 tahun. Kalau Raka berapa? 2 tahun. Ngantuk. Mengajari, maksudnya si kakak ini ngajarin juga nggak sih Bang ke si dede gitu, si adek? Ngajarin banget. Makanya